Wushu, seni mempertahankan diri dengan sejarah berkurun lama. Mampu memukau mata yang melihat, ia kini dikategorikan sukan bertaraf antarabangsa. Kombinasi pergerakan cantik dan berseni dengan hayunan langkah lincah tunjang menjadi jagoan sukan ini. Majalah Tiga malam ini membawakan kisah sekumpulan pengamal wushu yang melalui pelbagai perit jerih dan suka duka bagi mengharumkan nama negara di pentas dunia. Antara atlet harapan negara ialah Diana Bong dan Li Yang. Persiapan rapi dijalankan, namun satu kesilapan pada hari pertandingan mungkin menghancurkan harapan bergelar juara. Hari ini di Kuala Lumpur, bermulanya Kejohanan Wushu Sedunia edisi ke-12. Ini kali kedua Malaysia menganjurkan kejohanan berprestij tersebut selepas kali pertama di Kota Kinabalu, Sabah hampir dua dekad lalu. Lebih 1,000 atlet dari hampir 80 buah negara bakal bertarung untuk meraih salah satu daripada 46 pingat emas yang dipertandingkan. Saya dikabarkan bahawa ada sekumpulan atlet wushu kebangsaan yang sedang berada di Fuzhou, China sejak hampir sebulan yang lalu untuk menjalani latihan intensif bagi menghadapi kejohanan dunia yang mendatang. Jadi hari ini saya akan bertemu salah seorang daripada mereka. Siapa sangka gadis genit dari Sarawak ini antara harapan negara dalam sukan wushu. Hampir sedekad mengabdikan diri bersama pasukan negara, kini tiba masa untuknya berdiri megah, berjuang di hadapan penyokong sendiri bagi mengangkat martabat negara. Dia, Diana Bong Siong Lin. Sejak hampir sebulan lalu, pasukan wushu negara berkampung di Kolej Sukan Vocational Fujian ini menjalani latihan intensif bagi menghadapi cabaran kejohanan wushu sedunia. Diana seorang daripada 9 atlet wushu kebangsaan yang gigih berlatih di sini saban hari. Dia bakal mengambil bahagian dalam kejohanan wushu sedunia kelima untuk dirinya nanti dalam acara bebas senjata atau lebih dikenali sebagai Nankuan, acara senjata pendek atau Nandao dan acara senjata panjang atau Nangun. Pengalamannya selama ini bakal menjadi azimat berharga untuk meniti cabaran mendatang. You kena menyediakan diri anda dari segi mental, fizikal,
dengan faktor-faktor yang lain. Contohnya mental anda kena mesti tough. Bila pertandingan, you kena fokus saja. Bila you buat perkara ni, you fokus perkara ni. You tak boleh fikirkan perkara yang lain. Kalau dari Nangkuan, paling penting beza dia dengan Tai Chi dengan Changkuan ialah anda kena jerit, ganas. Berusia 28 tahun, anak jati Sarawak ini mula berkecimpung dalam sukan wushu sejak di bangku sekolah rendah lagi. Minatnya datang daripada abang-abangnya yang turut terbabit dalam sukan wushu. Tidak diduga, anak gadis bertubuh kecil ini mampu menggalas beban membawa nama negara dalam sukan wushu. Kalau orang tak tahu saya atlet kan, dia rasa saya macam bila cakap pun lembut je. Tapi bila saya main kan, ganas. Sebab saya bila saya jerit, bila mata you fokus dengan satu barang saja, nampak garang je. Perbezaannya dua orang. Satu yang lembut, satu yang fokus. Sementara itu di Pulau Pinang, sekumpulan pengamal wushu muda merancakkan lagi persembahan di sebuah kompleks membeli belah dan ia ternyata menarik perhatian pengunjung. Mereka di bawah seliaan Ho Robin, bekas juara wushu dunia. Selepas bersara sebagai atlet sepenuh masa, persembahan seperti ini antara punca rezeki baginya. Ia juga wadah baginya memasyhurkan lagi sukan wushu yang agak asing bagi majoriti masyarakat negara ini. Ini adalah sebagai sejenis promosi sukan ini. Kami membuat persembahan. Ini adalah satu jenis iklan bagi wushu dan juga bagi atlet-atlet saya berlatih. Membuat persembahan dia adalah sejenis latihan yang selalu exposure. Persembahan kelolaan Robin ini menggabungkan cabang sukan wushu yang berbeza bagi memberi kesan dramatik. Muzik juga memainkan elemen penting. Setiap pergerakan perlu selari dengan irama lagu untuk mencantikkan persembahan. Mereka yang terlibat dalam persembahan hari ini merupakan anak didik Robin. Peluang yang terhidang bagi menunjukkan bakat dalam seni wushu tidak disia-siakan mereka. Apatah lagi, mereka bukan atlet profesional, hanya bergelumang dalam sukan ini atas dasar minat semata-mata. Aksi penuh lincah ini lazimnya hanya menjadi rutin latihan mingguan mereka. Namun hari ini, bakat mereka dapat dinilai pengunjung di sini. Biarpun anak didiknya tidak dapat mencapai tahap sepertinya, sebagai jurulatih, dia mahukan yang terbaik buat mereka. Saya sebagai seorang jurulatih, saya mesti mencari lebih banyak platform bagi atlet saya selepas bersara atau mereka bukan semua atlet boleh ambil pertandingan. Mungkin ada atlet yang boleh di dalam filming punya industri boleh jadi jurulatih, mereka boleh platform yang sangat luas ya. Wushu merupakan sukan yang sangat rapat dengan masyarakat Cina. Namun, ia bukan bermakna tiada pembabitan komuniti lain dalam sukan yang lahir sejak berkurun lamanya ini. Ali Arami Azhar antara anak Melayu yang pernah terbabit secara aktif dalam sukan kaum Cina ini. Mula menyertai Persatuan Wushu di sekolahnya sejak usia 7 tahun,
dia pantas mengecapi kejayaan demi kejayaan sehingga namanya mula dikenali ramai. Umur saya 14, 15, time tu saya tengah top. Memang kalau saya turun padang tu, pingat dah ada dalam tangan. Selepas menunjukkan potensi pada peringkat remaja, anak muda berusia 23 tahun ini diserap masuk ke dalam pasukan kebangsaan 4 tahun lalu. Rutin hariannya ketika itu dipenuhi latihan. Namun darah muda Ali memberontak. Dia mahu bertarung di gelanggang dengan lebih kerap. Lantas, pada usia 21 tahun, Ali nekat bersara daripada arena wushu profesional. Skuad Malaysia, saya pelapis. Saya masuk je saya kena tukar ke Tai Chi. So dia ambil masa yang agak panjang untuk saya bawa body keluar ke kejohanan. Di depan saya ada 3 orang atlet senior yang sama event dengan saya. So kemungkinan besar untuk dapat bertanding peringkat yang tinggi macam kejohanan wushu dunia, SEA Games, Asian Games, susah. Kita tak tahu yang 3 orang tu bila dia orang nak bersara. So kalau saya duduk dalam tu, dalam squad tu pun just no point sebab umur kita makin meningkat. Lalu pada tu saya dah start tahu hati, lalu concentrate belajar lah. Lalu tu belajar keluar dan bekerja. Berakhirnya perjalanan sebagai seorang atlet, Ali membuka lembaran baharu dalam hidupnya menjadi pemain layar perak. Robin, anak kelahiran Pulau Pinang, mula mewakili negara dalam sukan wushu pada tahun 1995. Namanya terpahat dalam sejarah sebagai anak Malaysia pertama memenangi kejuaraan dunia pada kejohanan edisi kelima di Hong Kong dalam acara Nandao. Dia sekali lagi mengulangi pencapaiannya itu 8 tahun lalu di Vietnam. Kejayaan demi kejayaan dikecapi Robin mendapat perhatian Majlis Olimpik Malaysia yang menobatkannya sebagai penerima anugerah Hall of Fame Sukan Malaysia. Pelbagai kejuaraan dimenanginya, namun ada satu yang amat dibanggakannya sehingga kini. Pingat emas Asia Games adalah yang paling susah dimenangi. Kerana Asia Games ini mesti combine 3 acara combine baru dapat satu pingat emas. Nama Robin turut diiktiraf komuniti wushu antarabangsa. Dia diberi pangkat Harimau Kumbang Hijau atau Dan Ketujuh, pangkat ketiga tertinggi dalam sukan mempertahankan diri ini. Lebih 10 tahun mewakili negara, Robin akhirnya mengambil keputusan mengucapkan selamat tinggal kepada sukan wushu profesional selepas bertarung buat kali terakhir di sukan SEA Manila pada tahun 2005. Saya bersara kerana saya rasa junior saya sudah ada sampai satu tahap yang tinggi, yang cukup tinggi untuk replace saya. Dan generation yang baru ini, mereka adalah lebih kuat daripada saya. Ini adalah sejenis natural yang sangat bagus. Kerana satu generation mesti lebih baik dari satu generation. Ini adalah human beings improvement. Fuzhou merupakan ibu negeri wilayah Fujian yang terletak di tenggara tanah besar China. Saban tahun sejak hampir sedekad lalu, bandar inilah menjadi destinasi pasukan wushu kebangsaan untuk menjalani latihan pusat tahunan mereka. Selepas hampir sebulan di sini, hari ini keupayaan atlet negara diuji dalam satu simulasi di hadapan jurulatih dan pegawai Persekutuan Wushu Malaysia. 9 orang atlet negara
bakal mengetahui sama ada latihan intensif yang dijalani mereka selama ini membantu menaikkan prestasi mereka atau sebaliknya. Kumpulan atlet negara diketuai anak muda dari Taiping Perak ini. Mewakili negara dalam acara Tai Chi Chien dan Tai Chi Chuan, Li Yang, atlet wushu paling senior negara. Dia bekas juara dunia dalam acara Tai Chi Chuan selepas memenangi pingat emas acara tersebut pada kejohanan edisi ke-10 di Toronto, Canada 4 tahun lalu. Semakin hampir ke hari pertandingan, tekanan yang dirasai Li Yang semakin memuncak. Tak ada pressure tu tipu lah. Pressure tu sikit lah. Tengok macam mana you tengok pressure tu lah. Tapi untuk saya, saya sekadar yang boleh lah. Saya akan buat yang terbaik. Harap dapat mengharumkan nama negara kat tempat sendiri. Mula menyemat jalur gemilang di dada 11 tahun lalu, Li Yang kini bergelar Ketua Pasukan Wushu Kebangsaan. Ia bukan tugas yang boleh dipandang enteng kerana wushu antara sukan paling konsisten dalam menuai kejayaan buat negara sejak lebih sedekad lalu. He's the older age among all the athletes, and then usually we choose a team captain, and then we have looked upon this athlete's character and also their performance usually, and then we choose a athlete as a team captain. He is doing a good job in our team as a team captain. Bagi simulasi ini, Diana mencuba rutin baharu yang direka bersama jurulatih untuk melihat sejauh mana keberkesanannya. Sesebuah rutin dalam sukan wushu ialah hasil gabungan tiga atau lebih pergerakan berbeza yang mempunyai seninya tersendiri. Menghasilkan rutin baharu bukannya mudah kerana kebolehan fizikal seseorang atlet perlu diambil kira. Nak menghasilkan satu rutin, you kena fikir apa kegerakan yang sesuai untuk anda. Dan lepas satu pertandingan, kita akan tukar movement tu. Bukan tukar semualah, tapi tukarlah sikit-sikit. Dalam masa untuk fikir apa kegerakan yang sesuai untuk anda ataupun gerakan yang baru tu, yang tu menyusahkan saya sikit. Sebab saya susah nak fikir macam mana gerakan yang baru tu bagi saya. Selepas tamat simulasi, persembahan atlet mendapat pujian daripada Timbalan Presiden Persekutuan Wushu Malaysia, Lim Eng Chan. Tetapi bagi Li Yang dan rakan-rakannya, ini bukan cabaran sebenar. Mereka tidak boleh diulit mimpi dengan persembahan sebentar tadi. Ada kekurangan yang masih boleh diperbaiki walaupun jurulatih dan pegawai semuanya berpuas hati. I can see that our athlete, the standard improve a lot, and then on the comment from some of the coaches in Fuzhou here, they say our athletes are having a very good standard now. Therefore, this World Wushu Championship, I think our athlete can perform well. Tamat simulasi tadi menandakan berakhirnya latihan untuk hari ini. Pun begitu, hari esok masih menanti bagi atlet-atlet ini. Latihan perlu diteruskan. Langit tidak sentiasa cerah bagi seorang ahli sukan seperti Li Yang. Lebih-lebih lagi apabila terpaksa berjauhan dengan keluarga demi negara tercinta. Dah sebulan macam, kalau kat Malaysia tak perasan sangat dia masa tu sebulan lama kan. Tapi kat sini memang rasalah lama sikit. Boleh cakap tiap-tiap malam lah saya pun Skype dengan family. Ini rutin Robin saban hari Minggu. Sejak bersara hampir sedekad lalu, dia mencurahkan pengalaman dan pengetahuannya dalam sukan wushu melalui akademi latihannya sendiri, Ho Robin Wushu Training Center yang bertapak di Subang Jaya, Selangor ini. Sejak dibuka, Robin sudah pun melatih lebih 1,000 orang pelajar dengan pertolongan beberapa orang pembantunya.
Baginya, cinta kepada Wushu mengangkat maruah dirinya setinggi langit dan kini tiba masa untuk membalas budi kepada sukan ini. Wushu adalah pekerjaan saya. Saya rasa mungkin ini adalah sejenis membalas budi bagi sukan ini dan negara kita. Saya hendak mencari yang lebih banyak juara, yang lebih banyak atlet yang potensi bagi sukan ini. Di sini, pelajar daripada pelbagai lingkungan usia dibahagikan mengikut kemampuan masing-masing. Kemahiran seperti teknik melangkah dengan senjata diajar kepada mereka oleh Robin dan pembantunya. Selain itu, kemahiran asas turut dikongsi bersama, lebih-lebih lagi kepada anak-anak kecil yang baru mula berjinak dalam sukan ini. Bagaimanapun, bagi Robin sendiri, kemahiran fizikal bukan segalanya. Sebagai seorang jurulatih, bukan sahaja mengajar kemahiran wushu, tetapi kami sebagai seorang jurulatih cuba meningkatkan ciri-ciri atlet atau pelajar-pelajar kami seperti disiplin, moral dan lain-lain. Hampir dua dekad bergelumang dalam sukan wushu, tiga tahun lalu Ali mengambil keputusan untuk tidak lagi terbabit dengan sukan ini secara serius. Biarpun sukar, keputusannya itu dirasakan tepat. Apatah lagi ada bidang lain yang lebih menarik perhatiannya. Time tu saya umur 15 tahun. Ada satu TV station panggil saya untuk berlakon. Start shooting. So saya rasa berlakon ni best. Bidang hiburan kini menjadi cabang baharu bagi anak muda ini. Perjudian nasib dalam bidang hiburan seakan sebuah rahmat buat Ali. Apatah lagi, dia turut dilamar berlakon filem dengan nama-nama besar industri hiburan tanah air. Saya full-time untuk bidang entertainment ni lah. Tak kira lah daripada berlakon ke stun ke modeling ke. Semua. Asalkan dekat dalam bidang entertainment ni, semua saya buat. Wushu asalnya bukan sebuah sukan. Ia gagasan teknik mempertahankan diri dari tanah besar China yang diamalkan sejak lebih 2000 tahun lalu. Menggunakan teknik-teknik tertentu, pengamal wushu dikatakan boleh mengakses tenaga dalaman yang seterusnya boleh digunakan dalam pertempuran. Wushu sebagai sukan muncul hanya pada akhir tahun 1950-an apabila kerajaan China menubuhkan persatuan wushu pertama, All China Wushu Association, sebagai payung kepada beberapa jenis seni mempertahankan diri dari negara itu. Dari situ, sukan ini mula berkembang secara perlahan-lahan sebelum dipopularkan seantero dunia melalui filem-filem kungfu yang menampilkan aksi-aksi lincah dan akrobatik wushu sebagai sajian utama. Mak bapak saya pula jenis suka tengok cerita kungfu kan, cerita Cina lama tu kan. So, dia masukkan saya kat wushu. Saya start berminat wushu kerana influence daripada ini wayang yang berfighting itu macam Jackie Chan. Petang ini, Liang dan rakan-rakannya menjalani latihan ringan terakhir sebelum pulang ke tanah air esok. Setelah sebulan di sini, persiapan mereka sudah hampir ke penghujung.
Oleh itu, hari ini sebahagian mereka menumpukan perhatian kepada sesi kecergasan fizikal atau conditioning bagi meningkatkan keupayaan tubuh badan. Skill training lebih sikit sebab sekarang dekat competition kan, skill yang paling penting. So conditioning dia hanya untuk nak maintain you punya physical fitness saja. So conditioning training tu kurang sikit. Macam seminggu you dua sesi cukup untuk conditioning. Lepas tu yang lain skill training lebih banyak. Yeah. Bagi Diana pula, setiap ruang yang ada digunakan untuk memperbaiki teknik pergerakannya. Ia penting kerana dia baru sahaja bertukar jurulatih awal tahun ini. Diana dan beberapa orang rakan bagi acara Nan Kuan kini diselia jurulatih berpengalaman dari China, Guo Hao. Cara yang dia ajar tu lebih tegas. Kemudian dia sangat fokus kepada benda yang gerakan yang kecil. Kemudian dia mempunyai cara latihan yang berlainan. Tamat latihan, kata-kata semangat dilontarkan Yung Tung Fung dan Luo Hao kepada anak didik mereka. Cabaran besar menanti. Tiada ruang untuk alpa walau untuk seketika. Ini masanya untuk mereka mengharumkan nama negara. My target actually at least we achieve at least 4 goals above is my target. The least is 4, and then maybe we can achieve 5 or 6 goals because our athlete have the standard in the world then. Because some of our athletes here are the world champ, previous world champ, and then top 3. Bagi Diana, dia tersepit antara dua. Mahu meneruskan latihan di sini, tetapi pada masa yang sama, tidak sabar untuk memulakan perjuangan mengejar kejuaraan. Apa yang pasti, hanya yang terbaik bakal diberikan Diana dan rakan-rakan khusus buat penyokong di laman sendiri. Sementara itu di Kuala Lumpur, sebuah pertandingan modeling baru bermula. Ali salah seorang peserta bagi pertandingan Mr. Planet 2013. Ini satu lagi peluang untuk Ali menapak dan mengukir nama dalam bidang peragaan. Ada yang tahu sepadan? Banyak majalah ada pernah cover saya. So, ada satu majalah tu dia attach dengan Mr. Planet Desmin. Majalah tu jadi dia punya main magazine. Writer untuk majalah tu dia panggil saya pergi audition benda ni. Saya pun tak tahu Mr. Planet tu apa. Alhamdulillah dapat. Dan saya teruskanlah benda ni. Teruskan ke final. Kalau ada rezeki tu insya-Allah akan menang atau wakil Malaysia. Kalah menang adat pertandingan, tidak kira dalam apa jua bidang. Begitu juga dalam pertandingan wushu. Ali berpendapat pasukan kebangsaan punya peluang yang lebih cerah dalam kejohanan dunia nanti. Kalau macam sekarang pihak pengaju kat Malaysia, so dia akan lebih berat kepada Malaysia. Kalau benda ni berlangsung dekat Amerika, then atlet Amerika akan dapatlah. Dia punya kelebihan. Para hadirin dipersilakan duduk.
Selepas hampir 6 tahun membahagikan masa antara latihan dan pengajian, hari ini Diana akhirnya bakal menerima segulung ijazah dalam bidang komunikasi massa dari Universiti Putra Malaysia. Walaupun tidak dapat berkongsi kegembiraan dengan keluarga yang berada di kampung halaman, Diana tetap gembira. Saya rasa 3 hari saya tak dapat tidur kerana terlalu gembira. Emosi ini selalu meningkatkan, tapi saya sedaya upaya saya menurunkan emosi ini. Dan saya berharap saya punya World Championship, saya boleh menggunakan emosi dengan tenaga yang kuat yang saya setelah graduate ini untuk bermain dengan lebih baik. Tiga hari sebelum kejohanan, Stadium Badminton Ceras di Ibu Negara dipenuhi aktiviti. Persiapan bagi menganjurkan kejohanan Wushu Sedunia ke-12 kini memasuki fasa terakhir. Bagi Robin sendiri, tugas menjadi lebih mudah kerana pengerusi jawatankuasa penganjur, Desmond Yong, berpengalaman dalam menganjurkan acara besar seperti ini. Pengalaman adalah yang sangat penting, ya. So, yang chief planner itu bagi World Wushu Championship adalah chief planner bagi World Junior 2006 itu juga. So, he is a very good leader and all of us just listen to him. Acara bertaraf antarabangsa ini turut mendapat penajaan kerajaan di bawah geran Majlis Sukan Negara. Ini semua gelanggang ini semua baru. We spend about 300,000. Sebagai timbalan pengerusi jawatankuasa penganjur, menjadi tanggungjawab Robin untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar. Berlumba dengan masa, semua gelanggang perlu disiapkan sebelum tengah hari esok kerana peserta akan turun untuk berlatih di sini pada sebelah petang. Hari pertama kejohanan Wushu Sedunia ke-12. Mampukah Diana menunjukkan belang di atas gelanggang? Apa pula nasib Liang? Tiba masa Liang beraksi dalam acara Tai Chi Chien kegemarannya. Ali turut berada di stadium menjadi pengulas jemputan bagi sebuah stesen televisyen tempatan. Biar apapun dizahirkannya, cinta kepada Wushu masih menebal dalam diri anak kelahiran Tapah Perak ini. Apatah lagi menyaksikan seniornya, Liang, beraksi dalam acara sama disertainya dahulu.
Segalanya seakan-akan berpihak kepada Liang. Tiada kesilapan dilakukan menuju ke suku penghujung persembahannya. Namun malang tidak berbau. Liang tersilap langkah. Kesilapannya mengakibatkan pingat kejuaraan terlepas daripada jangkauannya. Tiba giliran Diana bertarung bagi acara Nanda Wanita. Persembahan Diana berjalan lancar. Tiada kesilapan besar yang dilakukan gadis genit ini. Diana berjaya mencatatkan 9.66 mata, keputusan yang boleh dibanggakan. Namun, ada lagi beberapa orang peserta menanti giliran memukau mata juri. Lepas saya main, saya tidak naik ke pentas tengok orang lain main. Sebab saya tak nak duduk kat sana atas kan. Dan tunggu dia satu persatu dia announce dan dia makan ada lebih tak, ada kurang tak macam tu. Adrenalin dalam tubuh Diana mengalir deras. Dia mahu pingat emas. 5 kali mencuba dirasakan terlalu lama. Tamat acara hari ini, Robin masih sibuk dengan tugasnya bagi memastikan kelancaran kejohanan. Apa-apa yang saya jadikan, I will do the best. I in charge yang prize giving presentation itu kerana saya adalah athlete before. And I know athlete yang masa itu adalah yang paling grand and great, kan? So I have to organize it yang feel like very grand. Diana berada di antara barisan pemenang pingat acara Nanda Wanita. Dengan kelebihan cuma 0.06 mata di hadapan pencabar terdekat dari Taiwan, dia kini bergelar juara dunia. Finally saya dapat dan sangat-sangat happy. Kemudian apa-apa pun tak ada dalam otak masa itu. Saya fikir akhirnya saya berjaya. Sepanjang 5 hari kejohanan, Malaysia menamatkan saingan dengan 4 pingat emas, 5 perak dan 5 gangsa. Ia keputusan terbaik negara sejak kejohanan ini pertama kali dianjurkan di Beijing pada tahun 1991. Keputusan kali ini sangat penting kerana seluruh rakyat Malaysia fokus di dalam pertandingan ini. Kali ini adalah yang pingat emas yang paling banyak di World Championship lah.
Kali terakhir saya pulang ke Kuching, saya pulang dengan tangan kosong. Kali ini, saya seorang pemenggal ijazah dan juara dunia. Tamat kejohanan, Diana diberi 2 hari cuti sebelum kembali berlatih. Dia pulang ke kampung halaman, tidak sabar berkongsi kegembiraan berganda bersama insan tercinta. Bapa Diana, Bong Fahmin, baru pulang dari Saratok, sebuah pekan kecil 5 jam perjalanan dari Kuching, Sarawak. Dia bekerja di sebuah ladang kelapa sawit di sana. Fahmin pulang semata-mata untuk bertemu anak gadis kesayangannya, berkongsi kegembiraan berjaya memegang ijazah dan menjadi juara dunia wushu. Dahulunya, Fahmin tidak gemar satu-satunya anak gadis daripada 5 orang cahaya matanya ini terbabit dengan sukan wushu. Namun kini, persepsinya berubah selepas melihat kesungguhan anaknya mengejar impian mengharumkan nama negara. Di sebalik setiap kejayaan, pasti ada permulaan. Diana turut pulang bertemu jurulatih wushu pertamanya, pasangan suami isteri James Ting dan Ling Ung Fei. Tiada apa yang memeranjatkan James dan isterinya. Mereka tahu potensi Diana sejak dahulu lagi. I know she can do it because she's a very hardworking and then a very committed person. Kejayaan Diana turut membawa makna kepada atlet wushu muda di Sarawak. Mereka kini ada idola yang boleh dicontohi. Some of them they come and tell me, you know, oh, hopefully we will be the next Diana Bong, you know. Tamat kejohanan wushu sedunia ke-12 bermakna berakhirlah penat lelah Robin sejak setahun lalu bagi memastikan kelicinan penganjurannya. Selepas sibuk di dalam World Wushu Championship yang ke-12 ini, so sekaranglah saya boleh berehat dan saya akan membawa keluarga saya pergi berlancong. Cuti singkat Diana sampai ke penghujung. Esok bermula sekali lagi sesi latihan dan dia kembali berjauhan dengan keluarga. Ia harga yang perlu dibayar Diana bagi mengecapi impian dan memahat nama negara di pentas dunia. Mereka mahu mengharumkan nama negara dengan acuan tersendiri. Setiap atlet negara, Ali, Robin, masing-masing punya peranan. Dan cabaran seterusnya bakal menanti di Sukan SEA Myanmar Disember ini.